Oke teman-teman, kali ini kita bakal coba untuk login Genshin Cloud ya. Jadi pastinya sekarang ada current position dan juga entering in kurang lebih 1 menit dan kita mendapati sebuah posisi 30 sampai ke posisi 6 ini ya adalah diperkirannya 30 menitan gitu ya. Enggak sih, mungkin di 5 menitan ya. Jadi kita harus sabar untuk bisa login atau gak masuk ke Cloud Gaming Genshin Impact TV versi gratisan. Gak apa-apa guys, kan lah ya. Kita bakal coba nih bang ya. Oke, dua lagi nih bang. Oh, ternyata masih banyak gitu ya bang. Oke, sekarang kita udah masuk login. Di sini ada game loading juga. Please wait. Sekarang untuk versi terbarunya di game Cloud ya, Cloud Gaming Genshin Impact ya. Kayak gini, jadi kita mendapati sebuah position kemudian entering in. Tapi ada versi 30 sampai ke satunya lumayan dan akhirnya kita mendapati sebuah login di sini bang. Nih, mantap nih ya untuk HP-HP kita yang agak-agak kentang kayak gini lah kita masih bisa login ya kan? Nih, kita bakal cek nih kita login nih Genshin Impact. Jangan lupa jangan abisin durasi dari Genshin Cloud-nya. Widih, kita udah masuk dan mendapati loading di sini ya. Loading seperti biasa dan kita akan masuk sebuah Genshin Impact di sini dan invitation from Arataki Gang. Widih, ini mantap jiwa ya bang ya. Widih, wajib bang. Buat kalian yang pengen main Genshin ya, tapi hemat di versi menitnya aja sih. Ini versi lancar nih, pingnya aja 25 ms ya. Tapi kita proses masuknya agak lebih keren sekarang ya, ada positionnya. Oke, okay? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gaskan bang.